Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat yang saya cintai, ada dari Bekasi, ada dari Tangerang, ada dari Kalideres, dari setiap tempat, dari penjuru Nusantara, kita berjalan kemari, kita bukan menginginkan di sini ada kekerasan. Kita sama sekali tidak ada urusan dengan politik praktis, apalagi pilkada. Tapi kita di sini karena tiga hal. Yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah ukhuwah, yang ketiga adalah syariah. Takbir! Allahu Akbar! Kita di sini karena akidah. Anda lihat mata saya, teman-teman sekalian? Ya. Lihat mata saya? Ya. Anda benci saya? Tidak. Anda sayang sama saya? Saya. Kenapa Anda sayang sama saya? Muslim. Kita muslim tapi karena akidah kita tidak rela apabila kitab yang sangat kita cintai dihina dan dimintakan. Maka kita di sini karena kita merasa terluka, karena kita merasa terhina, karena kita merasa keadilan itu belum ditegakkan. Tapi yang kedua, kita di sini karena ukhuwah. Allah menyaksikan kita, Allah mengumpulkan kita, karena kita mencintai Al-Quran, Allah menurunkan kepada kita rasa cinta. Kita bersama karena ukhuwah. Kita berbeda-beda ormas, kita berbeda-beda kelompok, tapi kita disatukan dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Takbir! Allahu Akbar! Yang ketiga, kita kesini karena kita memperjuangkan tegaknya syariat Allah agar menjadi sebuah pelajaran bahwa kondisi yang sekarang adalah hasil tidak ditetapkan syariat Islam. Takbir! Allahu Akbar! Maka kita menolak pemimpin kafir, kita menolak orang yang menistakan Al-Quran, dan kita berdoa pada Allah semoga hujan yang Allah turunkan menjadi barokah bagi kita. Amin! Abbas meriwayatkan bahwa saat para sahabat mendapatkan hujan, mereka keluar rumah, mereka mengumpulkan barang